Selamat siang, pagi, sore ataupun malam. Kali ini karena pintunya ini tidak bisa dibuka, ini di bawahnya karena kayunya mengkerut mungkin. Ini kayunya mengkerut bagian sininya. Rencananya saya akan papas ini sedikit bagian sininya dengan gergaji ataupun dengan kikir bagian bawahnya. Soalnya dia sangat-sangat menyentuh lantai, dia jadi nggak bisa nutup. Pertama kita akan buka bautnya yang sebelah sini, ada 4 baut. Dan ini juga sudah sebagian saya buka. Dan kita mulai saja membukanya. Semua sudah dibuka bautnya, tinggal kita cabut aja. Obat itu bila digunakan bersama dengan antibiotik bisa menimbulkan perubahan besar dalam perang melawan virus corona. Pengakuan Trump pada Senin semakin mendorong India untuk memanfaatkannya. Kementerian Kesehatan India dengan segera menyetujui penggunaan hidroksikloroquine untuk para pekerja kesehatan dan mereka yang beresiko tertinggi tertular serta pasien yang sakit parah akibat virus corona. Para pejabat pemerintahan di Mumbai bahkan menyusun rencana untuk meresepkan obat tersebut untuk ribuan penghuni perkampungan kumuh sebagai tindak pencegahan terhadap virus itu. Pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan pada hari Selasa, pemerintah kemungkinan memperpanjang masa pemberlakuan kebijakan social distancing yang sebelumnya direncanakan berakhir pada hari Kamis, 21 Mei, selama 2 pekan lagi. Pernyataan Lam ini mengundang banyak protes. Para aktivis pro-demokrasi di Hong Kong menuding pemerintah memanfaatkan pembatasan-pembatasan terkait penanggulangan wabah virus corona untuk mencegah sejumlah pertemuan politik dan membuka kebebasan berbicara. Terakhir di malam pada 4 Juni 1989 di Beijing, biasanya di luar di Hong Kong dengan rawai dan aksi demonstrasi yang dilakukan para aktivis pro-demokrasi. Mereka bahkan sering memanfaatkan momen tersebut untuk menuntut hak-hak politik yang lebih besar dari Beijing. Pawai protes hari ibu yang direncanakan digelar di Hong Kong pekan lalu juga dibatalkan
gangguan serupa. Demikian headline news dari Voice of America, Washington DC. Demikian headline news dari VOA yang dipersembahkan oleh... Pak, Sabtu besok kita jadikan berkunjung ke rumah orang tua? Pasti jadi dong, Ma. Siapin aja segala sesuatunya. Tapi Mama yang beli oleh-oleh ya. Oh, pasti. Tapi Papa yang beliin madu hitam super plus propolis ya, Pak? Sudah pasti. Madu hitam super propolis kan sangat bagus untuk kesehatan. Belinya dua ya, Pak? Satu lagi buat si Ade supaya nggak gampang sakit badannya. Saya akan papas ini sedikit dari sebelah sini sampai kira-kira dari pertengahan ini ke sini lagi beberapa senti. Saya sudah bikin garis dari sebelah sini sampai di sini. Saya akan kapas pelan-pelan aja. Oh,
Muslim di Tiongkok berada di kelas rendah. Walaupun tidak semuanya dikejar di negara Islam, umat Muslim di Tiongkok karena kayunya lumayan keras untuk mengisi Ramadan. Buka saya puasa telah menjadi agenda wajib dan ajaran berkumpul warga setempat. Sementara di Yordania, dari yang tebal di sini, warga Muslim di Yordania biasa menghias jalan dengan berbagai lampu yang berani. Selain itu, mereka juga mempunyai peraturan dikenakan dalam satu meja saat kita buka puasa. Entah mereka kenal atau tidak, untuk hidangan, orang Yordania biasa mengikuti seperti mangkuk dan pakai. Mangkuk yang berbeda olahan dengan dada dan tempat, dan dengan pakaian, kami akan kedapan sejenis pancake dengan kaya manis diisi dengan kelapa dan gula. Potluck merupakan anjuran untuk membawa makanan bagi siapapun yang datang. Dan cara kedua lebih mudah dengan tampilan untuk menjelaskan kayu. Saya gunakan ini untuk mengikis di pinggir-pinggirnya biar agak rapi dia. Sebelah sini saya gunakan kikir dan hasilnya juga lumayan dia enggak. Nah, seperti ini dia. Sampah-sampah saya ini kayunya untuk menghaluskan saja. Bisa keras-keras juga menekannya, cukup santai aja biar enggak cepat capek. Manual aja seperti ini. Gunanya cuma untuk menghaluskan saja daerah pinggir-pinggirnya ini sebelah dari ini kayak seperti ini. Seperti ini, dan tak ada lagi serat-serat yang pas di pinggir-pinggirnya yang tajam-tajam itu. Dan setelah dipangkas tadi beberapa senti di bagian pinggir yang ini tadi saya pangkas berapa senti. Dan sekarang lancar dia. Tadi proses pemasangannya saya tidak rekam karena hujan di kampung saya. Ini pemasangannya udah semua, bautnya sudah saya kencengin. Dan ini agak masih basah pintunya. Dan ininya juga saya las di sebelah di bengkel mobil karena ininya putus dia. Ini bahannya kuningan dan masih diproses di bengkel sebelah rumah saya ada bengkel gini mobil. Ini tinggal nanti kita tinggal pasang aja di sini. Ini ada rumah bautnya di sini, kayak di sini. Kita tinggal baut aja. Dan ini kita tempel dan baut dua dan udah jadi. Dan kita tes pintunya dulu. Dan lancar jaya. Segera
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya sebanyak-banyaknya untuk membantu channel saya untuk lebih maju lagi dan bisa berkreativitas lebih untuk saling berbagi. Terima kasih. Salam dari Bali.